Hey kid, siapa yang tidak kenal Marcelino Ferdinand, selalu menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia di segala umur hingga timnas senior. Bagaimana perjalanan Marcelino Ferdinand? Replay akan mengabarkan untuk Anda. Marcelino Ferdinand Paulus adalah nama lengkap pemain kebangsaan Indonesia yang satu ini. Biasanya dipanggil Lino. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2004, sehingga umur saat ini baru 18 tahun. Meski masih belia, tetapi Lino sudah tembus di kompetisi level senior dan kerap memperlihatkan skill gilanya bermain sepak bola. Marcelino Ferdinand jadi sensasi baru dalam peta sepak bola Indonesia. Meski baru 18 tahun, Marcelino layak disebut sebagai salah satu bibit muda terbaik timnas Indonesia. Pemain klien Jakarta itu tercatat sebagai pemain termuda yang pernah mentas di kompetisi Liga 1. Tetapi tidak hanya itu, ia juga mengantongi status sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah kompetisi. Dalam usia 17 tahun 1 bulan 28 hari, Marcelino yang turun dari bangku cadangan langsung menciptakan sensasi. Ia berhasil membobol gawang rival Arema FC lewat tembakan roket dari sepertiga akhir lapangan untuk memaksa skor sama kuat. Berkat penampilan yang luar biasa di level klub, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak ragu memanggilnya. Walau tak semulus menjadi starter, ia tetap dibawa ke seluruh level kelompok umur mulai U19 hingga senior. Banyak yang kemudian berpendapat bila Marcelino sejatinya layak mendapatkan tempat utama di setiap laga. Tetapi tak banyak yang tahu bila pelatih yang akrab dipanggil STJ itu sejatinya tengah merancang masa depan sang wonderkid. Sekarang Marcelino Ferdinand memperkuat Liga 2 Belgia KMSK Dinse dan sudah mengemas 3 gol dan 1 assist dalam laga di sana. Kita doakan semoga Marcelino semakin berkembang dan menjadi andalan timnas Indonesia di kemudian hari. Demikian Replay mengabarkan untuk Anda.